Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Peerless Battle Spirit. Pada cerita sebelumnya, kita telah diperlihatkan Pang Sue dan seorang pria kuat berniat ingin melukai Qin Xiao dan konco-konconya. Namun di saat-saat kritis, tiba-tiba datanglah Chinan dan langsung menyelamatkan mereka bertiga dari serangan Pang Sui. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah, tanpa banyak bacot lagi, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Qin Xiao dan kedua kawannya nampak sangat terkejut karena ternyata yang menyelamatkannya adalah Chinan. Di sisi lain, Pang Sui nampak sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata kekuatan Chinan lumayan sangat hebat dan bahkan bisa menyakiti Pang Sui. Padahal menurut rumor yang beredar, Chinan hanyalah seorang martial spirit sampah tingkat 1. Putri Pang Sui tidak menyangka ternyata kekuatan Chinan sekarang sudah berada di level body tempering tingkat 3. Mendengar perkataan demikian, Qin Xiao dan kedua temannya sangat terkejut karena Chinan sudah berada di level body tempering tingkat 3. Padahal kemarin Chinan baru menerobos body tempering tingkat pertama. Pang Sui kemudian berkata, bukankah Qin Xiao dan kedua temannya berencana untuk melawan dan memberi pelajaran kepada Chinan? Dan sekarang Chinan sudah ada di hadapan mereka bertiga. Jika mereka bertiga bekerja sama melawan Chinan yang sendirian, kemungkinan mereka bertiga pasti akan dapat mengalahkan Chinan. Mendengar perkataan dari Pang Sui, mereka bertiga sekarang tidak ingin lagi melawan Chinan. Apalagi barusan mereka bertiga telah diselamatkan oleh Chinan dari serangan Pang Sui. Beberapa saat kemudian Chinan berkata bahwa mereka semua berasal dari keluarga Qin dan tidak ingin berseteru satu sama lain. Dan jika keluarga lain ingin memprovokasi mereka, maka mereka semua pasti akan melawannya. Mendengar itu, Qin Xiao dan kedua temannya setuju bahwa mereka semua ingin bertarung bersama melawan musuh keluarga Qin. Pang Sui kemudian memerintahkan pengawalnya untuk memberi pelajaran kepada mereka semua. Dengan cepat si pria besar tersebut melesat, namun serangannya berhasil diblokir oleh Chinan. Qin Xiao kemudian memerintahkan kedua temannya untuk membantu Chinan sedangkan dia akan kembali terlebih dahulu ke tempat keluarganya untuk meminta bantuan. Namun ternyata geng, kedua temannya juga ketakutan dan kabur berlari menuju tempat keluarganya bersama Qin Xiao. Ketika pengawal akan mengejarnya, Pang Sui memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Dia berkata biarkan mereka bertiga kabur karena tujuan dia sebenarnya adalah untuk menangkap tuan muda Chinan. Melihat ketiga temannya kabur, Cina nampak tenang-tenang saja dan tidak takut sedikit pun kepada Pang Sui dan pengawalnya. Tidak lama setelah itu, Pang Sui menyerang dengan sporadis namun serangannya berhasil diblokir dan beberapa kali dihindari dengan mudah oleh Chinan. Bahkan pada akhirnya Chinan berhasil membuat Pang Sui terlempar dan terkapar. Selain itu, Chinan juga berhasil membuat pengawal keluarga Pang terdesak dan terlempar ke belakang. Beberapa saat kemudian Pang Sui mengekstrak kekuatannya. Di sisi lain, pengawal keluarga Pang juga mengekstrak energi kekuatannya. Chinan yang melihat itu, dia segera bersiap untuk menghadapi kekuatan mereka berdua. Tidak lama setelah itu, dari tubuh Pang Sui keluar energi serigala putih, sedangkan dari tubuh pengawal keluarga Pang muncullah energi beruang yang juga sangat kuat. Dan itu merupakan energi martial spirit yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Sementara di sisi lain, Chinan menyalurkan energi kekuatannya kepada pedang guntur miliknya. Dia kemudian menebaskan energi kekuatan pedang guntur, yaitu sebuah teknik yang baru ia kuasai.
Sedangkan di tempat lain pada akhirnya Qin Xiao yang telah berhasil melarikan diri, mereka bertiga berhenti di suatu tempat. Qin Xiao sedikit menyesal karena mereka bertiga meninggalkan Qinan sendirian menghadapi Pang Sue dan pengawalnya. Namun jika mereka bertiga tidak melarikan diri, kemungkinan mereka bertiga telah tamat riwayatnya. Seorang temannya kemudian berkata, bagaimana jika master keluarga Qin marah kepada mereka semua? Karena mereka semua telah kabur melarikan diri meninggalkan Qinan sendirian. Qin Xiao memiliki alasan dan memerintahkan mereka semua untuk berkata kepada master keluarga Qin bahwa Qinan telah dihabisi oleh keluarga Pang. Sedangkan mereka bertiga kalah dalam pertarungan namun berhasil selamat. Dan dengan berkata demikian maka master keluarga Qin tidak akan menyalahkan mereka semua. Namun tidak jauh dari mereka sesosok binatang iblis harimau nampak memperhatikan mereka bertiga. Melihat itu mereka bertiga pun kabur melarikan diri dan dikejar-kejar oleh harimau yang sangat mengerikan. Sementara di tempat lain Qinan telah berhasil mengalahkan Pang Sue dan pengawalnya. Setelah itu Qinan mengikat mereka berdua pada pohon yang ada di sana. Selain itu Qinan juga berhasil merampas cincin penyimpanan milik pengawal keluarga Pang. Di dalam cincin penyimpanan Qinan menemukan sebuah peta harta karun yang sangat berharga. Dan setelah itu Qinan berjalan pergi meninggalkan mereka berdua yang terikat pada pohon yang ada di sana. Singkat cerita, setelah lama menelusuri peta akhirnya Qinan menemukan kolam spiritual. Qinan dapat merasakan bahwa di sana banyak sekali energi spiritual yang sangat melimpah. Tempat tersebut sepertinya mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Tidak lama setelah itu Qinan bermeditasi di tengah-tengah kolam energi spiritual dan menyerap semua energi yang ada di sana untuk meningkatkan kekuatannya. Selain itu Martial Spirit Jiwa Dewa Perang miliknya muncul dan menyerap energi spiritual yang melimpah yang ada di sana. Setelah sangat lama menyerap energi spiritual, Qinan kemudian membuka matanya karena dia telah selesai bermeditasi. Dia sekarang sudah berada di ranah body tempering tingkat 4. Setelah selesai bermeditasi, dia kembali berjalan lagi menelusuri peta yang dia dapatkan dari pengawal keluarga Pang sebelumnya. Setelah sangat lama berjalan, akhirnya dia sampai di sebuah tempat yang ditunjukkan oleh peta. Tempat tersebut ternyata adalah sebuah gua yang sangat luas dan besar. Namun MC kita Qinan tidak menemukan sesuatu yang berharga di tempat tersebut. Dia memperkirakan sepertinya harta karun yang ada di gua itu telah diambil oleh keluarga Pang sebelumnya. Karena tidak menemukan harta karun, Qinan pun beristirahat menggoler nyantai di tempat itu. Sambil menggoler, dia pun berpikir bahwa Pang Sue pergi ke pegunungan Longhu untuk mendapatkan harta karun. Namun ternyata Pang Sue dan pengawalnya malah menyergap murid dari keluarga Qinnya dan mereka berdua tidak membawa harta karun. Karena sebelumnya ketika diperiksa oleh Qinan, mereka berdua tidak membawa harta karun yang berharga. Sepertinya mereka belum mendapatkan harta karun yang ada di tempat ini. Qinan berpikir sepertinya ada seseorang dari keluarga Pang lainnya yang telah mengambil harta karun. Sedangkan Pang Sue dan pengawalnya berniat untuk menyerang pada anggota keluarga Qin agar tidak mengganggu seseorang yang sedang mengambil harta karun tersebut. Atau bahkan seseorang telah mengambil informasi yang berharga tentang harta karun dan juga kolam energi spiritual sebelumnya. Karena di tempat ini Qinan tidak menemukan harta karun atau benda yang berharga lainnya. Keesokan harinya dia pun terbangun dari tidurnya dan masih berada di dalam gua yang kemarin. Dia pun berlari keluar dan melihat keadaan di sana ketika siang hari. Setelah berada di luar gua, dia sangat terkejut ketika melihat ke arah gua. Qinan memperkirakan bahwa yang ada di hadapannya bukanlah gua yang sesungguhnya, melainkan adalah tapak sebuah tebasan pedang yang sangat besar. Tebasan besar mengerikan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang telah berada di tingkat Martial King atau bahkan lebih kuat lagi. Tidak lama setelah itu tiba-tiba Martial Spirit Jiwa Dewa Perang milik Qinan keluar dengan sendirinya. Dan setelah itu tiba-tiba penglihatan Qinan berada di alam ilusinya. Di sana dia melihat sebuah pedang yang sedang baku hantam melawan jiwa dewa perang miliknya. Saking kuatnya jiwa dewa perang pada akhirnya berhasil dengan mudah menghancurkan pedang besar misterius.
Setelah itu Chinan yang berada di dalam ilusi mengeluarkan sebuah pedang dan mengikuti teknik pedang dari si jiwa dewa perang. Namun tiba-tiba penglihatannya sudah kembali ke alam nyata. Chinan sangat terkejut karena tiba-tiba bukit yang ada di hadapannya terbelah oleh kekuatannya. Setelah itu dia pun berjalan kembali berniat pulang ke tempat keluarganya. Chinan berkata bahwa sebentar lagi perekrutan murid sekte Xuanling akan segera dimulai. Dan dia harus segera bersiap agar lulus dalam perekrutan murid tersebut. Chinan juga berharap semoga saja ayahnya telah berhasil menyiapkan pil obat sebanyak-banyaknya sesuai dengan keinginannya. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.